Oh Dewa Air yang menyucikan, hormat kami pada Dewi Gangga, penghancur segala penderitaan. Air yang memberikan segala penyucian, menghapuskan segala dosa, menghancurkan segala penderitaan, menghalau segala petaka rintangan, menganugerahkan segala kenikmatan. Salah satu dari sekian unsur alam yang mendapatkan penghormatan dan gelar kesucian dalam Weda adalah unsur air. Jadi air adalah merupakan sesuatu yang sangat sakral dan sangat disucikan oleh umat Hindu. Karena pemanfaatan air selain sebagai sarana untuk kehidupan, jadi air secara ritual sangat penting artinya dan sangat besar sekali peranannya sebagai sebuah sarana atau media untuk penyucian. Oleh karena demikian, Weda sebagai sumber kitab sucinya Hindu sudah tentu memberikan sebuah kehormatan kepada air yang perlu mendapatkan apresiasi oleh kita umat Hindu. Air dalam ritual upacara keagamaan Hindu dipakai sebagai sarana penyucian, persembahan, dan penyempurna sebuah upacara yadnya. Begitu mulianya air dalam pandangan Hindu Bali, sehingga keberadaan air sangat penting dan dimuliakan hampir di seluruh wilayah Bali, khususnya Karangasem. Potensi yang dimiliki desa adat sebagai komunitas tradisional kita yang memang menjadi tempat hidupnya masyarakat umat Hindu, tentu di dalam desa adat ini memiliki mata air suci
yang pada intinya sesuai dengan fungsinya tadi adalah dimanfaatkan untuk sarana ritual untuk penyucian, pertimo, perlingga, termasuk juga untuk mohon sarana air suci di tempat mata air ini. Termasuk juga di salah satu desa adat, yaitu Desa Adat Bungaya, Kecamatan Bebandem. Di desa adat ini banyak terdapat sumber mata air yang disucikan. Keberadaannya pun betul-betul dijaga kesuciannya karena merupakan tempat mengambil air suci untuk berbagai kegiatan upacara atau yadnya. Nah, kembali kepada Desa Bungaya sendiri sebagai salah satu desa tua yang ada di di Kecamatan Bebandem di Kabupaten Karangasem ini juga memiliki tempat-tempat air suci yang lazim disebut dengan beji. Sebagai suatu wilayah desa adat yang memiliki tradisi dan ritual upacara keagamaan, tidak terlepas dari penggunaan air sebagai salah satu pelengkap yadnya di desa adat ini. Wates-wates desa adat Bungaya, di Kaler punya ke Kastale, sisi Kau, Tenganan, sisi Kelod, Asak, sisi Kangen, Padang Kerke. Ada tiga sumber air yang disebut beji. Beji tersebut adalah beji dari, beji sage, dan beji menayang. Beji-beji sana bentar dengan desa adat Bunganya, siki beji dari, megenah si kangen beji sage, megenah si kelod kangen beji menayang. Masing-masing sumber air atau beji tersebut memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan maupun yadnya yang dilaksanakan oleh krama adat di Desa Bungaya. Aturan dicah dumun siki beji dari punika gunanya ne yang bentan pujawali ring pura ulun cuwi punika mangan kakuluh. Beji ini terletak di utara desa, di mana alirannya mengairi areal persawahan milik desa adat maupun warga lainnya. Beji dari merupakan sumber mata air, di mana apabila ada upacara atau yadnya di Pura Dulun Toye, mengambil air suci di beji dari. Sedangkan beji menayang, yang terletak di selatan desa, merupakan sumber mata air yang sering dipakai apabila ada upacara pitre yadnya atau yang berhubungan dengan pengabenan. Ada yang pura menayang punika, kegunaan pun wantah yang tatkalane yang wentan dari pitre yadnya irike toler ngeras toye menayang. Yang paling berperan dalam setiap pelaksanaan ritual upacara yadnya di desa adat Bungaya adalah beji sage. Sedok jagi wau rauh dan kebayang sakti punika jagi ngerencana ngawin tenang puja wali sapunika dumun rares dan kebayang sakti punika nancebang punika keris idani rares medal toye punika kuasanya toye pesaja wasanya rina dan makan kalau kedresnya mas toye sage. Beji ini terletak di sebelah timur desa pada daerah lembah yang terlindung. Kondisi alam yang curam dan alam yang masih terlindung menyebabkan sumber mata air Beji Sage senantiasa mengalir jernih. Apalagi Beji Sage sangat dijaga kesuciannya karena merupakan tempat mengambil air suci untuk pelengkap upacara yadnya di desa adat. Ada tiga buah pancuran di Beji Sage. Dua pancuran merupakan tempat mandi warga. Satu pancuran yang berada di tengah merupakan pancuran suci. Pada pancuran inilah tempat mengambil air suci yang dipakai sarana upacara ritual keagamaan di Desa Bungaya. Air bening dan jernih terlindung dari polusi.
kesegaran aroma alam menyatu dengan tempat pancuran beji sage. Sejuk udara menyegarkan tubuh. Pancuran ini dilindungi dengan dinding-dinding batu alam, menambah suasana suci areal beji sage. Ketiga pancuran dibatasi dengan tembok batu pula. Tujuannya untuk membatasi wilayah kesucian masing-masing. Khusus pancuran yang biasanya diambil sebagai air suci berada paling tengah dengan dua pancuran lainnya. Pemargin kewentenan kegunaan beji sage punike wantah jagi anggen dewa yadnya sarang manusia yadnya. Siki yang wantan jagi karya nafi luire yang pura balagong patut nganggen toye sage punike. Kapeng kalih yang wantan pemargi jagi danau kebayan mesaluk punike patut danau kebayan punike ngemargiang ngucapah malerola seraine pesaluk sampun ngawit mesiram selit sore sampun usan pesaluk rares malih mesiram ring beji sage rauh ring balai agung antos tanguran Saraswati punike utamanin pisan. Iya dua neng tane wo kebayan wayan kebayan nyoman lagi mesaluk punike ngeroras raine irike tane wo kebayan wayan kebayan nyoman nah mesiram punike ke biji sage nah merudutan aturan kadi makin tanang sari punike dan aturane irike mo mesiram sampun ngucapang malen nam raine sampun ngawet mekare sanganan irike au sanang rares mesiram ke beji sage sapunike dan kebayan sane margineneu. Air suci dari beji sage dipergunakan dalam upacara baik manusayadnya seperti upacara potong gigi atau mepandes maupun upacara dewoyadnya seperti piodalan maupun usabe di pura baik di pura milik warga desa secara pribadi maupun pura milik desa adat. Napi seraja karyan deje, sapunika makari kekulo, makari elis, punika tetap nganggen toye sage. Sapuniki sidang dane wakebayan wayan, mamargiang seraja karyan desa ni, napi luiring kenton pujo wali, pula paliring desa, dane wakebayan amargiang puniku. Kalar ngelusur lagi yang ke kuluh. Puniku teng beji sagu talar. Wit beji sagane puniki. Sampun jantan puniku. Ganeng pekarian tidak kebayan sakti puniku. Tidak dan neneng ngemargiang lagi ngepuja wali. Iriki teng beji sagu ngelusur lagi yang tirtu. Ayana ke kuluh sapuniku. Sebagai salah satu contoh begitu mulianya air dari beji sage adalah, manakala selesai ritual potong gigi, maka mereka yang habis potong gigi harus mandi dan mendapat air suci dari beji sage. Dipercaya air suci beji sage dapat melebur kekotoran baik lahir maupun batin. Belum lengkap apabila belum dapat mandi maupun melukat di beji sage. Dalam pelaksanaan upacara di pura desa, seperti dalam pelaksanaan usabe aye atau usabe gede, yang lebih dikenal dengan nama usabe dangsil, tahun 2016-2017 ini juga mempergunakan air suci dari beji sage. Yosan ayane puniku, yosan dangsile puniku, puniki jagunta jage makario les, jage makario kekulo, iriki sampun ngelungsur lagi yutelis kekulo sapuniku ke biji sagu ngelusur. Hal ini sudah dimulai dilakukan manakala dalam ritual pengukuhan anggota de dan teruna adat saat melewati ujian pertama, yaitu mengikuti ritual melasti ke Pantai Bubu. Para de dan teruna ini tidak boleh makan minum semenjak perjalanan dari pura desa.
Sampai di pantai pun, setelah pelaksanaan pensucian pralingga, parade dan truna yang baru akan dikukuhkan ini mendapat percikan air suci Beji Saga dari sarana lis oleh penglingsir desa. Sekembalinya dari pantai Melasti, tiba di pura desa, mereka pertama kali harus meminum air suci dari Beji Saga sebelum makan maupun minum yang lain. Begitu pula dalam pelaksanaan ritual tiap harinya, selalu mempergunakan air suci Beji Saga. Setiap pagi hari selalu ada teruna adat yang mengambil air suci di Beji Saga yang akan dipakai sarana ritual upacara pada hari tersebut dari pagi sampai malam hari. Air Beji Saga yang diambil tiap hari untuk digunakan sarana ritual upacara diambil oleh teruna adat. Mereka melakukan dengan sungguh-sungguh dan sakral. Air yang diambil saat akan dibawa ke pura desa harus dipanggul pada bahu mereka. Tidak boleh dibawa sejajar ataupun posisinya di bawah pinggang teruna tersebut. Begitu bermaknanya air suci ini sehingga selalu dipatuhi oleh teruna yang mendapat tugas. Begitu pula selama pelaksanaan rangkaian usaba aya atau usaba gede, manakala pralingga ide betara melakukan ritual mebiasa, ada saja pralingga ide betara yang diusung ke Beji Saga. Setelah pralingga ide betara distanakan, para teruna adat yang mengusung akan mencari air Beji Saga untuk dipakai mereraup maupun diminum. Pada saat pelaksanaan rangkaian usaba aya, sebelum dilaksanakan rangkaian pada hari itu, Dadong Mangkupuseh selalu membuat reraup. Talat makan reraup, talat punika ngangan Beji Saga. Reraup adalah air suci yang dimohonkan ke hadapan Ide Betara, Tuhan Yang Maha Esa, yang berstana di Pura Puseh. Air reraup ini harus mempergunakan air Beji Saga yang diambil oleh teruna adat sebelumnya. Ketika para tetua desa, dehe dan teruna adat datang ke pura desa, sebelum dilaksanakan rangkaian upacara maupun persembahyangan, mereka terlebih dahulu mereraup, yaitu cuci muka dan berkumur menggunakan air reraup yang dibuat tadi. Untuk reraup punika, mungkin sedurunge ngaturang bakti punika nyuci yang ragu dumun punika ijan dumun reraup. Nah husan mereraup punika, wow laris ngaturang bakti sapunika manening bersih ayuni punika semertin mereraup. Begitu pula manakala para dehe telah selesai menarikan tari rejang mengikuti alunan suara tabuhan selonding yang merupakan pralingga ide betara Bagus Selonding, mereka akan diperciki air suci Beji Saga. Selain dipercikan ke wajah dan kepala, air suci Beji Saga juga diminum. Ini selalu dilaksanakan tatkala parade selesai melakukan tarian ande maupun tarian rejang. Begitu mulianya keberadaan air Beji Saga
yang selalu dipergunakan sebagai sarana dalam kegiatan upacara keagamaan di desa adat Bungaya. Kegiatan ritual yang dimiliki oleh masing-masing desa adat sebagai komunitas pendukung agama itu sendiri memiliki beberapa rangkaian ritual yang terkait dengan bagaimana memelihara tempat suci ataupun kolam suci ataupun beji ataupun petirtaan itu oleh umat Hindu. Seperti misalnya ada upacara di Ulun Suwi, kemudian upacara Suba, itu salah satu upaya penghormatan kepada sumber-sumber mata air yang dimiliki. Di samping juga ada danu kertih dalam ajaran Sat Kertih itu. Sebagai suatu bentuk penghormatan yang harus dilakukan secara niskala, ritualnya adalah untuk menghormati dan menyelamatkan keberadaan air sebagai sumber kehidupan kita. Para tetua desa bersama krama selalu menjaga dan melestarikan kemuliaan air Beji Sage. Purnama ketiga punika mempuja wali. Punika Lung Surange manan tetap pagang royane sapunika. Dengan melaksanakan piodalan pada Purnama Sasih ketiga penanggalan kalender Bali atau Purnamaning Sasih ketiga, yaitu pada bulan September setiap tahunnya. Bilang warsi dah ada semua mau paci sapunika.